Lulus bayar. Lalu lulus? Untuk mam tak? 2 tahun. Ya. 2 tahun? Terus dia ada berobat ke kemarin berobat. Tapi ke dokter mat, tapi kolesterol. Terus? Darah tinggi. Ah. Hasil tes sembuh sembuh. Bermula dari beban-beban pemikiran. Dia banyak sekali yang difikirkan, terutama memikirkan anak-anaknya. Rindu kangen dengan anak-anaknya, karena memang selama ini jarang bertemu. Aturan. Nah, ngandar aja. Kenapa, Bu? Apa yang bisa dibantu? Kursus pendekilan, ha? Lulus bayar. Lalu lulus? Untuk mam tak? 2 tahun. Ya. 2 tahun? Terus dia ada berobat ke kemarin berobat. Tapi ke dokter mat, tapi kolesterol. Terus? Darah tinggi. Ah. Hasil tes sembuh sembuh. Ah. Udah cek darah? Udah. Ada. Kemarin. Ya pak. Ada kolesterolnya, darah tingginya. Ada. Ya kalau berobat kemana-mana juga, kalau makannya nggak diatur, maya payah. Ya. Makan enggak? Kalau makannya saya nggak tahu, soalnya ada jawaban gitu. Makan nggak, Bu? Ini bukan kepala doang, ngap segala ini, Mbak. Bu, ada nyekot-nyekot, malam nggak bisa tidur. Ya walaupun ibu berobat kemana-mana juga, kalau mau diatur pola makannya, ya susah, habisin duit doang. Ya, ya ada nih kalau dibawa ke tempat pengobatan kayak begini, dimanfaatin. Ya santet lah inilah. Ya, suruh beli ini, beli itu. Kadang, mending kalau mau suruh beli ini beli itu mak, kadang suruh beli minyak apel jin, apel setan, apel juri suruh dibeliin sekian-sekian, duit habis tambah ngelamun, makin menjadi ya, duit habis penyakit matu, dukun lintuh, yang punyanya murung, tambah penyakitnya ya, makamnya dijaga ya, jangankan ibu yang udah umurnya segini, udah gak muda lagi, udah faktor U, makannya gak dijaga makin nambah. Saya juga yang masih muda, kalau mau kayak gitu mah ya ambro, saya akan juga sama kalau gitu ambro ya. Pengen sehat gak?
pengen. Ya nanti saya kasih obatnya ya. Cuman ibunya harus makan. Jangan rutin malas makan. Jangan makan yang asem-asem aja. Ya. Ulang mau asem-asem lah ya. Ulada ulah. Hah? Enggak ada ulah. Aduh. Lah menyautin meman ulada bae, mah ulah makin parah. Ya. Waduh. Campur aduk jadi bukan campur aduk, cuma dari nih sekarang pemikiran udah main. Kenapa? Pengen sehat. Cuma berobat kemana-mana nggak ada rasanya karena nggak makan beliaunya, makanan yang asam-asam yang pedes-pedes aja. Ya payah kita. Bisa telepon mah ya, telepon nggak makan jadinya. Dia ngomong tuh nggak tahu kan? Bohong. Gak orang yang belum makan. Ya di sini nih kadang nih pengen muntah tapi nggak bisa. Enak. Harus dong. Lari gitu mah. Enak di sini nih, jadi kadang ngap, panas, begah, sekujur badan cekot-cekot ini mah, jalan aja sepoyongan, jalan agak jauh aja, ya, lebay, Kabupaten Pandeglang dijual buat berobat, ya percuma, habis-habisin doang, ya, dimarahin bupati doang. Nah, di sini. Pemikirannya ya kita cek semuanya. Waduh, dan gitu mah makan aja susah. Makan ini mah kalau ketemu sama oknum praktis ini santet aja larinya ini ya. Ya udah beli apa pun juga susah lah, obatnya ada di nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek semua di rumahnya. Baik. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak semuanya penyakit itu dari ya, dilahirkan dengan egoi. Ya. Itu seharusnya mengintrospeksi diri, makan kita seperti apa, pola hidupnya perhatiin, jangan makan pedes-pedes aja kan mulut itu suka pahit terus, bawaannya gak enak, pengen makan yang asem-asem. Pengennya itu asem-asem lah. Mohon maaf, izin menyampaikan untuk dia buat di badan ataupun di tempat tinggalnya tidak ada gangguan kait apapun. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami sampai saat ini semua bermula dari beban-beban pemikiran. Dia banyak sekali yang difikirkan, terutama memikirkan anak-anaknya. Rindu kangen dengan anak-anaknya. Karena memang selama ini jarang bertemu. Itu awal permulaan yang menjadi beban pemikiran. Waktu berlalu dan kerinduan-kerinduan itu semakin berat, sehingga dia sering melamun, susah makan, lupa makan. Dari situ mulailah rasa apa yang ada di dalam diri. Pada awalnya sering merasakan seperti masuk angin, terkadang perut kembung, terkadang perih, terkadang kepala bergoyang. Lalu kemudian dia berobat ke sana kemari, tapi tidak ada perubahan. Semakin menjadi beban-beban pemikiran dia. Berat di sini. Terkadang mata belam, terkadang sampai ke telinga panas. Berat
di leher, bahkan terkadang di tangan, jemper, kesemutan, mati rasa, sampai ke kaki. Dari situ, kembali dia berobat ke sana kemari, bahkan berkeliling mendatangi, bertanya orang-orang yang dianggap pintar, yang dianggap mampu, dan kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa dia terkena gangguan gaib, terkena kiriman. Semakin menambah beban-beban pemikirannya hingga saat ini terpuruk. Ditambah lagi usia dia yang sudah tidak lagi muda seperti dulu. Jadi apa yang dia rasakan semuanya bukan karena akibat gangguan gaib, tapi bermula dari beban pemikiran, kerinduan, ditambah lagi permasalahan di perutnya, lambungnya yang sudah bermasalah, ditambah lagi omongan dari sana sini yang seluruhnya dia tampung. Itu yang terjadi. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Ya, jadi nggak ada apa-apa emak ini mah, ya. Jadi penyakitnya itu ada di diri sendiri, pula diri sendiri. Jadi beban pemikiran sama lambungnya, pola makannya. Ya, mak kalau pengen sehat perhatikan makannya, jangan rutin males, jangan makan yang pedes-pedes, pedes-pedes, asem, santen-santen, minyak-minyak nih. Awas hati-hati. Jangan ngikutin urutin enak, ya. Tuh, ngetuk kangen katanya orang tua tuh, perhatiin, ya, jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Jangan di rumah, jangan jarang-jarang temui kalian, ya. Kalau pulang, emang di mana sih katanya adanya? Intinya di proyek, bukan? Proyek di mana tinggalnya? Tergantung kadang di Bekasi. Matra gitu kan, kalau main proyek nggak pindah. Lebih bingung ya mak kalau gitu mah, ya udah mendingan doakan. Punya anak berapa yang mamanya? Anak lima. Pada kemana yang lima itu? Ada karena jauh, yang dua baru belum nikah. Jauh lagi? Enggak, tapi sebenarnya enaknya gitu. Iya jauh lagi. Nah, ya. Semuanya pada jauh semua. Ya. Coba ya perhatiin tuh orang tua ya. Mumpung masih ada, udah nggak ada, nanti tinggal penyesalan doang, ya, ya. Soal sibuk-sibuknya apa, luangkan waktunya ya, ya, tuh ya. Berbahagia lah masih punya seorang ibu, ya, tuh. Namanya bebas pemikirannya, udah mendingan doakan putra putrinya ya, supaya mendapatkan kemudahan, kelancaran, ya. Kebarokahan, keselamatan dunia akhirat ya, daripada dipikirin, direnungin, jadi enak makan apa tidak ngek, tuh ya, waduh, yaudah sahabat ya gitu aja, apapun yang kami lakukan cuma itu hanya sebatas syariat, sebatas pemediasian saja, masalah hakikat dan kebenaran demi Allah, jaga terus lima waktu, perbanyak solawat dan berbagilah di saat ada rezeki, hablum minallah, hablum minannas, jalankan semuanya, insya Allah hidup kita barokah selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin.